surat sekda dan keputusan KPU Kendal 458 nomor 458 tahun 2023. Itu memang dilarang di daerah protokol mana Pak? Iya, jadi dari sepanjang jalan Soekarno-Hatta mulai dari pertigaan Kodim sampai Polres Kendal. Itu nggak boleh sama sekali, Mas. Itu tidak boleh reklame yang berkonten yang berisikan kampanye, unsur kampanye. Walaupun di papan yang bayar ini ya? Iya, seperti itu. Ini ada berapa, Mas, yang ditertibkan, Mas? Dari laporan Bawaslu ada 10, tapi kemarin sudah ada salah satu peserta pemilu yang sudah mengambil, jadi yang kita tertibkan hari ini ada 9. Ada 9, ya. Sudah menghubungi sama pihak yang punya ini, Pak? Iya, kami kemarin dari Bawaslu itu kan mengirimkan surat rekomendasi untuk menindaklanjuti adanya pelanggaran pemasangan APK. Jadi kami dari KPU Kabupaten Kendal juga langsung menindaklanjutinya dengan mengirim surat ke peserta pemilu terkait yang mempunyai APK yang terpasang di jalan protokol ini yang ditertibkan pada hari ini. Sampai mana sih, Pak? Itu sampai terakhir itu. Oh, Niko. Ah. Di mana lo? PS. Yang kita rekomendasikan ke KPU itu ada 10 titik. Nah, dari rekomendasi yang kita sampaikan ke KPU, kemudian teknisnya KPU memberikan surat pemberitahuan kepada partai peserta pemilu atau tim pemenangan presiden dan lainnya atau peserta pemilu lainnya untuk menurunkan sendiri dan dalam jangka waktu 3 hari. Nah, dalam waktu 3 hari jika tidak diterbitkan oleh peserta pemilu, maka OPD terkait bersama KPU maupun Bawaslu akan menerbitkan alat peraga yang melanggar tersebut dan tidak dapat diambil kembali, seperti itu. Mas, untuk yang di lokasi lainnya selain di jalan protokol ini, Mas, bagaimana? Untuk sementara, ini langkah pertama yang kita ambil dalam penertiban alat peraga kampanye pada tahapan kampanye kali ini, pemilu 2024. Kedepannya tentu kita akan melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar surat keputusan KPU nomor 458 tentang tata cara maupun lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Tentu ke depan kita akan lakukan secara serentak di Kabupaten Kendal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.